Datuk. 3 kilo. Ada pas video. Ada apa pun ucapan. YouTube. Live. Selamat Datuk Jaya. Alhamdulillah. Hidup and boleh. Alhamdulillah. Inilah sahabat-sahabat. Yang ni paling penting. Inilah calonnya. Okey, calon bagi sikit apa tu ucapan dengan manifesto sekali. Manifesto daya. Manifesto ke manifesto? Manifesto pun boleh. Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Saya Rosdan Iman. Menawarkan diri untuk bertanding jawatan timbalan sesuai harga 3. Baik. Saya ingin bersama-sama memberikan buah butir fikir dan usaha untuk terus memutapat jawatan awam Indonesia. Terima kasih. Itu saja. Alhamdulillah. Okey, inilah meja pendaftaran. Yeah, yang colour ni biru tua. Pilihlah yang biru yang lebih tua. Yeah. Ya, lepas tu. Ya, ini SUK kewangan. SUK akan kewangan. Menjaga kewangan anda. Dengan baik. Ya, yeah, Muhammad Isyaf Osman. Ni perpaduan. Yeah. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Daftar. Okey. Hari ini pengundi dibatalkan. Dibatalkan. Ya. Yeah. Okey. Hari ni kita nak mengundi siapa? Ni daripada Johor, daripada Johor. Pada Johor. Johor. Oh, ada wakil daripada Johor? Ada, ada. Alhamdulillah. Ada. Kita pangkalah wakil daripada Johor. Baik. Sebab Johor kekurangan apa ni perwakilan. Betul. Alhamdulillah. Asyik ke? Asyik daripada Kedah. Selatan pula hari ni. Ah, bagi selatan pada selatan. Ha. Ha. Ani. Mesti nak letak buku saya juga. Alhamdulillah. Saudari Ita ada apa-apa nak cakap? So wish all the best untuk semua calon. Alhamdulillah. Buat yang terbaik. Ya. Yeah. Terima kasih juga untuk Datuk Presiden. Yeah. Jangan lupa subscribe apa pokok. Bye. Oh, okey. Ini 3 tahunan. Ramai. Ini pasu. Syed mana Syed? Tak ada. Undi siapa pasu? Padli. Okey. Dan Cik Anwar. Oh, ada 2 wakil. Insya-Allah. Undilah. Tak daftar tak boleh ngundi. Daftar dulu. Daripada Melaka dan seorang ni pada Shah Alam. Suar yang paling best sekali. Tak ada apa-apa lagi. Tok Umar. Nampak? Selamat mengundi. Saya dah bertahun ke sini? Dah 30 tahun ke sini? Dah 30 tahun. Habis sekali. Ini bos dia. Haa. Pagi kan bos dia. Haa. Bagi. Ada apa-apa ucapan nak sokong calon tu? Saya daripada Muar, daripada Kesatuan Pembantu Tadbir Kesihatan Malaysia. Jangan lupa undi calon naib presiden dan NBS. Presiden Kitex kami dan Bendahari Agong Kitex Cik Muhammad Bhatia bin Raihan. Jangan lupa.
Tulis dia. Jangan lupa tau. Okey. Okey, perkenalkan calon kita untuk hari ni. Hari ni calon ni, besok kalender. Ya. Yeah. Okey. Dua dalam satu. Dua dalam satu. Hari ni tengah depan, Esa tengah belakang. Kasih benar. Ni geng pasu. Ya. Yeah. Pasu ni maksudnya polis. Polis bukan pasu. Palong. Ni tak live. Jangan takut. Jangan kisau, ni tak live. Terima kasih. Ada apa-apa ucapan? Ada ucapan. Alhamdulillah Tuan Haji. Alhamdulillah, insyaAllah. Terima kasih. Sekejap ni. Okey. Cantik. Suruh mundi. Kita pergi ambil air. Ni air. Air ni. Buat kan? Tangan dah penuh. Ramai lah. Ramai. Tu tengah. Selain itu menyebabkan tekanan. Dia berkata-kata bagi ucapan. Assalamualaikum dan selamat bertanding pada hari ini. Datuk Nan. Kita sokong Itu dia. Dah popular. Menang penuh. Okey, sila bagi ucapan. Siapa untuk Cik Norman? Cik Norman dah menang tamu bertanding. Okay, pada ucapan calon-calon, selamat bertanding. Semoga 3 tahun lagi. Ucapan semua tu berjaya lah. Alhamdulillah. Haji Yazid, cakap lah sikit. Jangan jangan buat intern eh. Kalau tak buat apa? Ikut orang buat. Jangan U-turn. Jangan U-turn. Argentina. Morocco dah kalah. Ini orang belakang pentas . Orang belakang pentas ni. Dia mengawal apa tu? Mengawal LED. Tu LED. Tuan-tuan puan-puan, ni walaupun nama belakang pentas tapi dia duduk tepi pentas. Ramai 3 orang. Di saluran kiri, sebelah kiri anda. Ada apa-apa ucapan? Ucapan tuan. Terima kasih kepada yang mengundi saya. Alhamdulillah, syukur. Ya. Ya. Kita pilih yang wanita. Kalau ada dua, kita pilih yang cantik. Ya. Ada apa-apa ucapan? Selamat bertanding. Jangan lupa pangkas calon yang di hati. Rakam. Ini bukti ni, bukti. Bukti. Oh, bukti. Abang pokok. Jangan lupa subscribe. Apa nama masjid tu? Majau Islam. Jangan lupa. Kepimpinan bersama Islam. Jangan lupa. Perpaduan. Malam ni sambung lagi. U-turn. Perpaduan. U-turn. Ada orang tu U-turn. Ada. Ada apa-apa ucapan? Ucapan selamat hari raya, maaf batin. Selamat hari raya.
Selamat mengundi. Selamat mengundi. Empat pokok. Jangan lupa like, share. Seterusnya bagi kod 3011. Gangguan lah, suaranya tak sampai. Seramai 2 orang di saluran di sebelah kiri anda. Saya sebut lagi sekali bagi kod 3011. Mana Malik ada ni? Oh, macam mana kau bawa Malik ada ni? Dia bawa bas lah, dia bawa bas. Jadi sebelah? Dia bawa bas lah. Macam mana Malik punya gambar pada sebelah ni? Mungkin resepi Milo ni yang buat dia bergatuk ni, sedap. Tuan-tuan nak, tuan-tuan perempuan nak datang, datanglah sini. Esok dah tak ada eh? Hari ni aje. Hari ni saja. Hari ni saja. Penuh sikit. Alhamdulillah. Oh, saya punya ada beza sebab dia masuk YouTube. Ah, masuk YouTube ada beza. Sebenarnya tiap-tiap hari ada. Tapi hari ni dekat Shah Alam, esok KL. Betul. Eh, hari esok tak ada. Resepi, tak ada resepi, resepi, resepi. Dia kadang Milo ni yang kita bancuh kat rumah ada yang bancuh air panas. Betul tak? Sebenarnya kalau yang yang sedap sejuk. Campur air batu dulu kan. Sejuk. Ah. Dia naik dia punya tip dia. Tapi kita ikut pinggan umur dia nak minum sejuk tak boleh sangat. Kita kena air panas kan. Dia tahu je nak pergi ke kat korang kan. Baik, baik, baik. Baik, ya dah. Okey, saya nak tanya sikit dah. Soalan cepu mas. Kenapa Milo kita ni lebih sedap daripada Milo Indonesia? Milo Malaysia ni ada lain lah, ada beza. Color pun berbeza. Betul eh? Betul. Oh. Dekat muka tak ada Milo. Ha? Dia ikutkan Milo ni dia ikut pada setiap negara. Dia ada produk dia sendiri. Walaupun Milo tapi secara dia berbeza. Tak sama eh? Ya betul. Oh, orang Indonesia apa dia datang Malaysia dia Milo. Malaysia punya rasa macam ni. Perisa dia. Kalau negara lain dia Milo dia macam ni. Mana dia ada setiap negara ada original Milo dia. Oh. Okey. Oh. Minum. Minum sihat dan kuat. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe Datuk. Nombor 1. Calon nombor 1. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe Datuk. Nombor 1. Calon nombor 1. Sebelum minum.